Halo, kembali lagi di channel saya, Septa Yuda Ardiansyah. Channel yang membahas segala hal tentang generasi 80-an dan 90-an. Oke, di video kali ini kita akan membahas satu hal yang menarik ya, yakni majalah jadul ya, sesuai dengan judulnya. Majalah yang akan kita bahas kali ini adalah majalah yang sering dibeli oleh para perempuan ya, mungkin saat ini sudah jadi ibu-ibu ya. Di sini kita akan membahas majalah yang berjudul Sarinah ya. Sarinah, majalah ini adalah terbitan tahun 84 ya. Di sini ada tulisannya 1984. Zaman dulu di sini ada harganya yaitu Rp1.800. Oke, kita akan coba cek ya. Mungkin banyak yang penasaran majalah dulu itu isinya apa aja sih. Ini ada interior, ada mode, senam. Ini ada cerita-cerita, kisah nyata. Ini ada apa nih bonusnya? Masakan ya, ada pola. Oke, kita akan coba buka di halaman pertama. Oke, seperti biasa di halaman pertama pada sebuah majalah ada iklannya, yang mana iklan ini adalah iklan Pixi. Ini bentuknya apa ini ya, deodoran ya? Oh ya, deodoran ya. Jadi Pixi itu sudah ada dari zaman dulu ya. Kemudian berikutnya, ini sama juga ya, deodoran juga. Judulnya apa nih? Revlon ya. Revlon. Oke, kemudian di halaman berikutnya ada susunan redaksi, kemudian renungan, kemudian apa ini cerita ya, ini ya, ini gambaran singkat tentang isi dari majalah ini. Oke. Wah, ini tragedi nih. Nah, kelas 1 dianiaya. Dulu kejadian kayak gini enggak disensor ya, ini masih ditayangin ya. Jadi ini ada ceritanya nih, dia meninggalnya karena nakal nih. Kemudian di sini ada lomba. Ada iklan lomba tahun 84-85. Daftaran boleh didaftar. Kita akan coba cari iklan-iklannya ya. Mungkin iklan-iklan jadul zaman dulu. Ini apa ini ya? Ini ada karikatur. Ini mungkin apa ini ya? Cerita apa ya? Nggak tahu deh. Ini ada sayembara. Oke,
Ini ada iklan lagi. Ini ada peristiwa, tayangan peristiwa. Desain. Oke, lanjut, belum ada yang menarik. Ini berita internasional, kisah nyata. Oke, lanjut, ini berikutnya. Kertasnya sudah mulai berubah ya ini ya. Kertas CTS berapa gram ya? Mungkin 110 gram. Ini tentang mode-mode ya, mode inspirasi mode-mode. Ini ada model cowoknya. Ini lomba cipta busana. Kita cari yang menarik ya, belum ada yang menarik. Ini lebih kepada banyak kisah ke sini. Nah, ini ada iklan nih. Iklan Sarimi. Oke, Sarimi. Wow, menangkan beasiswa. Ini kita coba cek dulu. Desainnya Sarim seperti apa sih? Oke. Okay. Ya. Dulu tampilan Sarim itu seperti ini ya. Saya juga baru tahu. Masih khas dengan apa ini? Orang yang bersorban. Ini ada rasa sop ayam. Kemudian bakso dan kari ayam. Oke. Kemudian ini ada iklan lagi, Arteco kosmetiknya. Kemudian iklan Hitachi. Ada yang tahu iklan Hitachi? Next. Ini iklan Redoxon ya. Kita lihat. Selama ini istriku nampak mudah letih, wajahnya tidak cerah, murung dan cepat tersinggung. Tapi sekarang ia minum Redoxon. Bunganya apa ya? Marah-marah minum ini. Redoxon kayaknya masih ada ya di sini. Kemudian wah, ini nih bebek kloset. Ternyata bebek kloset udah dari lama nih. Dan lehernya ternyata juga udah lama ya ini ya. Ini dari Johnson. Oh, lama juga dia. Ini ada iklan juga First Aid. Plastik strips ini kayak Hansa Plus ya, pertama di Indonesia. Apanya nih pertamanya? Kemudian apa ini? Jantung saya hampir copot saking gembiranya. Ternyata ini adalah iklan Baygon. Apa hubungannya jantung copot dengan Baygon? Kemudian
Oh, ini pernak-pernik rumah ya, wastafel. Ini model siapa ini? Kita lanjut. Nah, ini ada iklan lagi, cornet. Cornet beef. Mereknya ya cornet beef ya. Kemudian next lagi Pangeran Harry. Ini Ratu Inggris ya. Oke, next. Nah, ini ada lagi nih. Yeos Cincau ya ini ya. Tapi namanya apa ini? Teh Krisan. Ternyata Yeos juga udah lama ya. Rasanya juga bermacam-macam nih. Sari tebu, teh herba, susu kedelai. Kemudian ini ada Butrexin. Butrexin sirup bilas kecil panas. Oke. Next, ini ada iklan Revlon lagi. Ini mode ya. Kayak poster gitu. Next, ini ada Sunslick. Batik, ini mode. Ini model ya. Siapa ini modelnya? Ini senam ya. Senam segar langsing. Banyak banget halamannya. Kemudian ini iklan apa lagi nih? Super Sandy itu apa ya? Minuman soda ya? Minuman soda. Mau di blue. Kosmetik ya. Ini ada iklan lagi, Night Flu. Kemudian ada konsultasi kesehatan, kecantikan ya. Ini apa lagi nih? Tahu. Pepsodent. Kiwi Pel. Mungkin ada yang pernah tahu merek Kiwi. Ini sama seperti itu ya, pembersih sepatu ya, Kiwi. Dulu ada TTS nih. Ini ada setrikanya jadul banget ya. Nescafe Blend, ini udah dari lama ya, kalau udah yang tahu kalengnya. Kemudian ini apa nih, Penergen Cream bebas dari gatal. Ini ada majalah Koran Sinar Indonesia. Ini apalagi, Klan Otrivin untuk hidung. Oke, ada yang menarik. Nih, Canesten untuk jamur ya, gatal-gatal, kadas, kurap, gatal, jamur, kutu air, semua ada Canesten. Kemudian Anaconidin. Nah, dulu namanya Anaconidin sebelum berganti nama menjadi Conidin. Nah, ini adalah legendnya, Blue Band ya, Blue Band. Keren ya iklannya. Ini adalah Blue Band zaman dulu. Tadam.
Ini kalau tidak salah, siapa ya, lupa saya nama. Sekarang jadi artis. Oke, siapa lagi ya? Banjarmasin Pos. Nah, ini menarik nih. Milo. Nestle Milo ya. Kita lihat dulu logonya seperti ini. Oh. Ada yang ingat? Terus logonya simple ya. Kemudian ada orang lari. Ya, mengingatkan masa lalu. Kemudian ada Magic Mask, apa ini ya? Parfum body spray Impulse. Apa lagi ya? Wah, ini Suzuki ini, mobil. Mobil multiguna, nyaman mengangkut seluruh keluarga Anda, kayak angkutan ya dia. Oh. Wow. Keren. Nah, ini dia Rinso. Nanti akan ada masanya saya akan menampilkan video iklan Rinso zaman dulu ya. Mari kita buktikan. Oh, masih bagus sekali ya Rinso ini dulu seperti ini desainnya. Oh, ini ada iklannya ini. Pernah tayang di TV ini. Rinso membersihkan paling. Oh, ini ada lagunya nih. Rinso membersihkan paling bersih. Wow, simple banget ya. Kemudian ini Saridon. Saridon ya. Jadi kalau kita lihat di sini, rata-rata brand-brand yang besar dia promosinya menggunakan kertas CTS ya, yang halus, kemudian full color biasanya untuk produk-produk besar. Ini. Ini ada ramalan ya, bintang ya. Berlaku dari tanggal ini. Ini ada resep nih. Resep. Oh, dia tips ternyata menghilangkan kantuk. Anak cepat jalan, kencur. Wow. Ini menghilangkan kantuk salah ya. Menghilangkan kantuk resepnya ya tidur ya. Daun pepaya agak mudah. Oh, lumayan. Masih bisa nggak diterapin di sekarang? Kemudian ada trafogen, apa ini, jamur, hampir sama dengan kanesten. Nah, ini bagus nih, Ajinomoto ini ya. Micin. Wow, masakannya. Oh, Ajinomoto. Keren ya. Kemudian, apa lagi nih? Ada yang lengket ya, rusak ya, gitu lah, anak kecil isinya. Wah, ini apa ini ya, lupakan. Autan, ini ada iklan Autan ya, tak gosok anti nyamuk. Oke, apa lagi nih? Oh, dulu Indonesia masih 27 provinsi ya. Dialog apa ini? Nah, ini Botrex nih. Sayang tidak berwarna ya. Iklan lagi kursi merek Elven.
ini FIFA apa ini? Ini apa ini? Oh, ini itu ya, comblangin ya ini ya. Jadi dia mencari jodoh ini. Coba kita baca nih satu nih. Kode. Dia kayak mencari gitu ya. Gadis berkacamata, pandai mengarang, lembut, senang bercanda, disiplin. Umur 27 tahun, Jawa, Islam, Karyawati, SLTA. Mengidamkan perjaka 30 tahun. Wow. Jawa, minimal, wajah menarik, lembut, pengertian, domisili, tanggung jawab. Wah, ini boleh ini. Coba dikontak dong. Mencari suami. Wah, ini kayak take me out ya. Ini mencari istri. Mahasiswa TK, loh, mahasiswa TK. Mahasiswa tingkat 5, berwajah cukup, tampan, disiplin. Lah, oh ini orangnya ya. Disiplin, berkepemimpinan, mengidamkan gadis maksimal 25 tahun. Lah, mahasiswa tingkat 5 tapi mengidamkan gadis 25 tahun. Padahal SMA, padahal mahasiswa aja umurnya berapa nih? Belasan ya? 20 mungkin ya. Jadi dia berondong mencari yang tua. Nah, itulah. Ini ada konsultasi jomblo. Dulu namanya lajeng, sekarang namanya jomblo ya. Problem lajeng. Oke, ini minyak angin cap kapak. Oke, ini aja mungkin yang menarik ya. Sambal abishi. Kurang lebih desainnya sama ya sampai sekarang. Ya, oke. Itu saja video review kali ini. Agak sedikit enggak penting sih, tapi paling tidak memberikan informasi yang cukup berguna daripada kalian beli buku majalah ini di internet. Ada sih beberapa yang dia menjual dengan harga mulai dari 20.000, 40.000, bahkan hingga ratusan ribu ya buku-buku jadul ini, karena biasanya dia tergantung dari isi kontennya, covernya. Semakin langka artisnya, biasanya bukunya akan semakin mahal ya. Sebagai contoh, misalnya buku Sarinah ini covernya adalah Nika Ardila, biasanya dia akan dijual mahal ya, mungkin bisa ratusan ribu, karena biasanya kolektor yang mencari ya. Oke, mohon maaf atas videonya yang panjang. Bila suka bisa klik like, kemudian bisa komen di bawah mau review apa aja yang ingin dibahas. Apabila berkenan bisa klik subscribe ya untuk mendukung channel saya. Terima kasih, sampai jumpa di video review berikutnya, dan salam nostalgia.